Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto laksanakan salawat bersama yang dilaksanakan di halaman Mapolres. Selesai dengan giat salawat, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan amanat. Dalam penyampaian amanatnya, Kapolres menghimbau pada seluruh jajaran agar tidak panik dalam segala situasi dan kondisi. Justru kehadiran jajaran kepolisian diharapkan dapat bisa meredam segala sesuatu yang dapat memicu hal negatif serta mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres juga mengingatkan pada jajarannya agar selalu hidup sehat dan meminta kepada para anggota Babin Kamtibmas agar himbauannya ini diteruskan kepada masyarakat. Kita dari Polres Metro Jakarta Utara. Ya, tadi yang sebagaimana kami sampaikan di apel, kami mengingatkan kepada anggota kami, diharapkan anggota kami juga dalam kesempatan berbaur ataupun bertemu dengan masyarakat juga menyampaikan kepada masyarakat agar kita, polisi khususnya maupun masyarakat tidak panik menghadapi situasi yang ada. Ya, memang ada penyakit, tapi kita tidak perlu berlebihan menghadapinya. Yang penting kita waspada, kita antisipasi dengan baik. Caranya sebenarnya mudah, ya, jaga kesehatan kita. Ya, tadi saya sampaikan, apapun penyakitnya, kalau badan kita sehat, pasti akan takut dengan masuk ke badan kita. Tapi kalau badan kita lemah, badan kita nggak sehat, ya mungkin penyakit yang kecil pun seperti pilek, batuk pun akan datang ke tempat kita. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.